Sore hari ini, Rabu 12 April 2023, Taman Budaya Jakarta menggelar satu sarasehan sastra di tahun 2023 ini dengan satu tema Sariro Sastro Matarama, yang akan memilih naskah-naskah Kasunanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, kemudian Kabupaten Mangkunegaran dan Kabupaten Pakualaman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah berkenan hadir di ruang seminar Taman Budaya Jakarta ini. Nanti kita akan ikuti bersama sarasehan sastra. Kita buka bersama nanti bareng-bareng, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Taman Budaya Jakarta. Diikuti diskusi atau sarasehan sastra bersama beberapa narasumber dan moderator. Selanjutnya akan diskusi dan kita tutup bersama. Kita harapkan teman-teman bisa ikut sampai akhir acara. Kita buka bareng-bareng acara sore hari ini, sarasehan sastra Taman Budaya ini. Doa terbaik dari kita semua. Semoga. Matur nuwun, terima kasih. Selanjutnya kita minta hadirin sekalian untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo semuanya kita mohon untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih.
Gus Febrianto MU, teman-teman, Bapak Ibu, peserta Kalsera, Sari Sastra Mataram yang mendengarkan teman saya pada sore hari ini, 24 April 2020. Walaupun kondisi puasa tapi tetap semangat ya, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di Taman Budaya, mengapresiasi kegiatan Taman Budaya, kegiatan Sarasehan yang memang ini secara rutin dilaksanakan di Taman Budaya. Tidak hanya Sarasehan sastra saja, tapi Sarasehan tari, Sarasehan ketoprak, Sarasehan teater. Sehingga harapan kami dan saya menyelenggara kegiatan ini, kita membuka ruang seluas-luasnya untuk komunikasi, untuk diskusi terkait dengan perkembangan budaya yang ada di Jakarta. Pada sore hari ini khususnya adalah perkembangan sastra yang berkembang di dalam keraton maupun seni sastra yang berkembang di luar keraton. Tapi fokus pada sore hari ini adalah sesuai dengan temanya adalah menilik naskah-naskah kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Kabupaten Mangkunegara dan Kabupaten Pamalang. Dengan harapan narasumber yang dimaksudkan sesuai dengan keahliannya, jadi monggo untuk salah satu pada sore hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk diskusi sehingga perkembangan sastra yang berkembang di dalam keraton nanti akan teman-teman semuanya mendapat pencerahan dari narasumber yang sudah ditampilkan. Mungkin tidak terlalu lama yang saya sampaikan, terima kasih kehadirannya sekali lagi. Selamat mengikuti Sarasehan, ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentu kita beruntung sekali karena kita bertemu dengan orang-orang yang begitu sungguh dengan teks, dengan naskah, orang-orang yang mendedikasikan diri dengan apa ya, lekuk-lekuk teks yang dalam dunia sunyi bekerja dalam dunia yang sangat sepi bekerja. Nah, bagaimana nanti kita akan menilik naskah-naskah dari Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Kabupaten Mangkunegara juga Kabupaten Pakualaman. Nanti ada Dr. Arsanti Wulandari, ada beliau dosen sastra Jawa UGM, kemudian ada Rendra Gusra Emsos dari pegiat komunitas Serada Solo atau Surakarta. Kemudian ada Mas Muhammad Bagus Febrianto MUM, dosen ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kita beri plus buat beliau berempat dulu. Mendengarkan paparan-paparan beliau. Tapi sebelum itu kita undang seorang filolog juga, lagi-lagi orang-orang yang suntuk dengan dunia teks, dunia sakit. Tapi kita beri plus buat Mbak Arum Ngesti Palupi untuk memandu acara Sarasehan Sastra. Sari Sastro, teman-teman. Semoga. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mas-mas dan mbak-mbak, mohon izin saya sampaikan terima kasih dan selamat datang kepada para pakar-pakar penaskahan Jawa yang sore hari ini akan menjadi narasumber kita, dan juga terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian. Kita juga layak mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara Sarasehan Sastra yang diinisiasi oleh Taman Budaya Yogyakarta. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar sampai di akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, tajuk Sarasehan Sastra pada sore hari ini adalah Sarilo Sastro Mataraman menilik naskah-naskah Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta,
Kadipaten Mangkunegaran dan juga Kadipaten Pakualaman. Dan bersama kita sudah hadir di sini narasumber yang sangat kredibel dan juga para pakar di bidang pernaskahan Jawa. Yang pertama kali akan saya undang untuk maju ke depan adalah Ibu Dr. Arsanti Wulandari M.Hum. Dosen di jurusan Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya UGM. Selain itu, Ibu Arsanti juga berkecimpung di HISKI sebagai Ketua Komisariat Cabang UGM dan Manasa sebagai Pengurus Cabang Yogyakarta. Tulisan-tulisan beliau banyak dimuat di berbagai jurnal nasional dan internasional. Ada juga beberapa yang sudah diterbitkan oleh PNRI. Pada kesempatan hari ini, beliau akan memaparkan mengenai kecendikiaan dalam naskah Babat Ngayogyakarta. Untuk narasumber yang kedua adalah Mas Rendra Agusta M.Hu. Saya undang Mas Rendra untuk maju ke panggung. Beliau merupakan ketua komunitas Tenaga Solo yang begitu aktif bergerak memberikan literasi mengenai dunia pernaskahan. Di samping itu, Mas Rendra juga menjadi anggota dari Masyarakat Pernaskahan Nusantara dan Perkumpulan Ahli Etnografi. Kajiannya di bidang filologi diantaranya mengenai serat diri Lasita yang berfokus pada biografi Pate Sosro di bintang 4, kajian terhadap naskah-naskah mantra Tengger, dan beliau juga berkecimpung dalam program alih wahana naskah-naskah Merapi Merbabu dalam Damalung Grupi, Blueprint. Pada sore hari ini, Mas Rendra akan memaparkan mengenai tradisi yang ada di Kasunanan Surakarta dan juga Pura Mangkunegaran. Dan narasumber yang ketiga kita adalah Mas Muhammad Bagus Febrianto M.Hu. Monggo Mas Bagus, beliau merupakan dosen di Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, founder Komunitas Jangkah Nusantara, Sekretaris Pusat Studi Manuskrip UIN Sunan Kalijaga, dan juga berkecimpung di Lembaga Seni Budaya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Tulisan beliau di bidang filologi diantaranya Srimpi Ngaduk Putri, A Traditional Dance of Pakualaman in the Lamen Dibo Manuskrip dan Manuskrip Al-Quran. Dan terjemahan Jawa Kiai Haji Bakri koleksi Masjid Besar Pakualaman. Pada sore hari ini, Mas Bagus akan memaparkan mengenai khasanah kesusastraan di Pura Pakualaman. Ya demikian tadi profil singkat daripada para narasumber kita di sore hari ini. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tentu sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari para pakar-pakar yang sudah duduk di depan kita ini. Untuk itu saya mohon Ibu Arsanti berkenan memaparkan mengenai tradisi kesastraan di Keraton Yogyakarta terlebih dahulu. Untuk Ibu Arsanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol di sini bersama-sama untuk bukan satu alas saja. Nanti saya harapkan teman-teman juga akan memberi masukan kepada apa yang saya tulis. Sebelumnya saya akan sedikit menopang yang berjalan.
cerita tentang ini. Ternyata forumnya forum satu geng ini, satu geng dengan teman-teman di sini yang tahunya ada dalam satu forum yang bersama-sama. Tadi sudah disampaikan Pak Arum, kami ada di masyarakat perlaksanaan Nusantara atau masyarakat Manasa yang kita biasa singkat dengan Manasa, dan hanya kebetulan kami mempunyai penelitian-penelitian yang berbeda-beda. Mas Rendra ada di sana, di Wetan begitu, di Solo, dan Mas Bagus ada di sini, di Pakualaman, dan saya kebetulan saja mengharap tentang Bapak Ngalip Yogyakarta. Ini harapan-harapan kami. Kami hanya ingin sharing saja apa yang sudah kami temukan, mungkin begitu. Saya akan bercerita sedikit tentang apa yang sudah kami temukan, yang selama ini mungkin teman-teman ataupun bapak-bapak sudah kenal dengan istilah yang sudah sangat umum, yaitu kata babat. Bicara tentang babat, bapak ibu pasti pas perso, mas mbak juga perso. Apa sih babat? Mesti ceritanya kuwi, cerita sejarah, sembuh seni, cerita tahun-tahun, cerita peristiwa gitu yang menjadikan orang malas berasumsi begitu. Artinya yowis itu mesti cerita sejarah, itulah terjadinya suatu tempat lah, periode tertentu seseorang lah, tentang pemaparan, tentang kronik atau urutan-urutan peristiwa yang ada pada masa tertentu, pemerintahan tertentu. Itu yang ada di dalam image, saya yakin ada di dalam image kita semua. Nah, tampaknya ini yang kita perlu sedikit rombak begitu, bahwa ada sisi lain yang bisa kita tangkap dari sebuah garapan tentang babat. Saya di sini mengambil judul kecendekiaan di dalam Babat Ngayog Yogyakarta, dan dalam Babat Ngayog Yogyakarta yang ada di sini nanti teman-teman akan melihat bahwa ada bermacam ragam versi judul, meskipun itu dikategorikan sebagai Babat Ngayog Yogyakarta. Pernah saya berbicara tentang hal yang sama, Babat Ngayog Yogyakarta, dan ada pertanyaan. Ibu, dari tahun ke tahun, saya akui ya, Babat Ngayog Yogyakarta saya dalami sejak 2015 bahkan sebelumnya. Babat Ngayog Yogyakarta, kok ibu tuh pasti Babat Ngayog Yogyakarta? Mesti ya kuwi Babat Ngayog Yogyakarta. Jadi, perlu kita bahas bersama, Babat Ngayog Yogyakarta bukan hanya babat yang bercerita, yang hanya satu babat saja, satu naskah babat, ngaten. Tidak, Babat Ngayog Yogyakarta itu judul umum. Babat yang bicara tentang Yogyakarta itu dasar kami. Jadi Babat Ngayog Yogyakarta adalah judul umum dari sebuah naskah. Tetapi sebenarnya teksnya atau cerita atau isinya atau paparannya itu beraneka. Ada yang babat tentang Hamengkubuwono I, ada yang babat tentang Hamengkubuwono II, ada yang tentang Babat Giyanti, ada yang menyatakan pula di dalam teksnya disebut orang mimpi, gitu ya. Tidak hanya Babat Ngayog Yogyakarta II, tapi menyebutnya sebagai babat babat Inggris. Mengapa babat Inggris? Pastilah ada alasannya. Mengapa disebut sebagai babat Diponegoro? Pastilah ada alasannya. Ada tokoh yang mau diangkat, ada peristiwa yang mau diekspos, ada rentang periodik tertentu yang akan diangkat. Itu yang menjadikan itu menjadi naskah mempunyai banyak sekali sebenarnya jenis-jenis babat itu sendiri. Judul naskah itu bermacam-macam. Nah, judul yang demikian mesti mempunyai cerita umum. Dia kisarannya apa sih? Yogyakarta. Sehingga itu dikategorikan sebagai Babat Ngayog Yogyakarta. Itu sebagai judul umum yang bisa mengcover sekian judul atau cerita tentang Yogyakarta. Jadi itu yang konsep Babat Ngayog Yogyakarta yang kami angkat di sini. Kemudian saya akan lanjutkan tentang sebenarnya apa dan bagaimana produksi karya sastra,
karya sastra lama dan hari ini naskah itu diproduksi. Setelah sekian tahun kita coba lihat, kita coba cermati bahwa ternyata naskah itu diproduksi tidak oleh satu orang saja. Di dalam produksi naskah kita melibatkan banyak sekali PI, banyak sekali orang yang istilah kami ada tim atau kerja kolektif begitu untuk menyusun sebuah naskah. Tetapi memang tidak semua naskah akan mencantumkan secara detail peristiwa itu. Tidak semua naskah akan menceritakan dengan detail. Nah, di sini kali ini kita akan paparkan produksi naskah yang sedikit lengkap. Kita mengangkat dua naskah objek di sini. Nanti adalah paparannya yang HB 5, produksi masa HB 5 itu kodenya SB141A, itu koleksi Museum Surabaya. Dan yang kedua nanti akan saya sampaikan SB169, itu koleksi Surabaya juga, hanya masanya masa HB ke-7. Jadi kita akan melihat produksi naskah di sini. Nah, dalam hal proses produksi sastra atau produksi sastra teks begitu, kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang menjadi ide. Ada sebuah ide yang akan disampaikan kepada pembaca. Ada sebuah ide yang akan disampaikan kepada mungkin dalam hal ini bisa putranya, bisa masyarakatnya, bisa sekedar catatan gitu, sekedar catatan. Mengapa saya bilang sekedar catatan? Ada salah satu naskah yang bicara tentang Hamengkubuwono II. Dia semacam agenda begitu. Tanggal sekian dia ngapain dengan siapa di mana seperti itu. Itu ada. Jadi saya mengkategorikan ada naskah yang sifatnya semacam agenda gitu. Tapi ada juga yang sifatnya memberikan piulang. Jadi isi ide itu bermacam-macam. Nah, ide yang ada ini, ide ini dipunyai oleh siapa? Ternyata ada pemrakarsa. Ada dalam hal ini biasanya pemrakarsa adalah raja. Ya, raja di sini akan punya ide itu, menganggap itu sesuatu yang penting. Bisa jadi bukan raja tapi sesepuh atau siapapun orang-orang terdekat raja ini punya ide dan kemudian disampaikan kepada cari untuk kemudian sekedar merangkai atau tidak selalu cari, kadang juga masih tataran sesepuh, penasihat dan sebagainya, dan kemudian disampaikan kepada cari yang langsung nyerat. Kok ibu bisa cerita gitu? Nah, ini jadi satu, saya pikir satu hal yang kita perlu lihat. Oh, ternyata zaman dulu itu kerja tim tidak hanya sekarang gitu. Kerja tim dari zaman biyen ini ternyata wis ono gitu. Ono sing nyerat, ono sing ngertam, oh idenya rajane ini. Yo aku arep apa yo? Aku tak utusan cari atau kawi penulis. Kemudian terjadilah suatu karya. Ya, rangkaian ini menunjukkan bahwa penciptaan sebuah naskah tidak sekedar satu orang menulis selesai. Kembali bahwa naskah dalam hal ini biasanya naskah-naskah yang memang istana sentris, ya kali ini kita bicara tentang istana sentris, kebetulan begitu. Di mana saya bisa mendapatkan itu? Di mana ibu bisa membuktikan bahwa ada rentetan seperti itu? Nanti akan saya tunjukkan teksnya. Kebetulan dua naskah ini menunjukkan adanya proses produksi itu, sehingga saya bisa, oh ternyata memang jerun, istilah jerun beteng itu ada proses seperti itu. Kemudian saya juga akan tunjukkan ada kata kunci yang lain di sini. Setelah saya melihat paparan nego, tata cara proses produksi naskah, kita juga akan melihat apakah itu tidak berarti sebuah kecerdikan? Bagaimana seorang kawi ini menyerap ide yang disampaikan oleh raja ataupun penasehat dan kemudian dia mengungkapkannya di dalam seratan-seratan atau keratan karya ini. Ada banyak proses, caranya nulis, caranya mengemas sehingga ini menjadi satu teks yang menarik. Mungkin Bapak Ibu nanti akan lihat sani bahwa di sini
ternyata ada satu rasa yang dipunyai oleh Said. Saya pernah membaca satu teks yang mengatakan begini. Saya cari ini. Saya ada orang yang tidak mampu. Mengapa saya harus menulis? Dan kemudian bilang ke ibunya, Naim, tetapi karena dia mendapatkan perintah dari raja, maka itu menjadi kekuatan dia. Itu semacam anugerah begitu. Itu hadiah yang kemudian itu menurut asumsi cara itu sendiri, itu powernya, itu kekuatanku sehingga aku mampu menuliskan sebuah karya. Jadi ini kupersembahkan untuk rajaku. Jadi ada satu rasa yang terbungkus di sini. Istilah kami adalah modal begitu, modal kepercayaan dari raja turun kepada cari, dan kemudian dari ketidaktahuan ini, dari kebodohan ini istilahnya begitu, aku berani menulis untuk menyatakan ini karya raja. Sehingga tidak pernah atau jarang sekali cari menyatakan nama penulis, menyatakan nama eksplisit siapa dia, itu jarang. Hanya saja kebetulan nanti di sini akan muncul karena status, kembali status, tidak sekedar cari biasa, tapi dua naskah yang saya jadikan contoh ini adalah karya seorang cariknya di wilayah Kalasan ya, nanti disebutnya itu. Dan dia diturunkan ulang oleh komunitas tertentu, yaitu komunitas santri. Nanti akan berbeda lagi bagaimana tipikalnya. Jadi perintahnya adalah dicipta oleh HB 6, kemudian diserat kembali pada masa HB 7. Yang nyerat siapa? Yang nyerat adalah santri di wilayah Kalasan. Jadi tetap skopnya adalah Jogja. Nah, tadi saya matur bahwa ada proses produksi di sana, ada proses kecendikiaan di dalam kali ini. Saya tidak banyak bicara tentang apa isi, tapi saya bicara tentang bagaimana fisik itu bicara. Di sini visualisasi naskah ikut bercerita, tata tulis naskah ikut membawa berita, istilah saya gitu ya, biar mudah. Walaupun pasti akan bicara. Ini saya maksud fisik. Jadi secara nanti mirsani naskah itu orasan mocoh sik katarang gitu. Orasan mocoh wis ketok. Iki ngon sapa, iki ngon sapa, Pak. Tapi baru sekedar historisitasnya. Iki ngon sapa gitu. Tetapi kita nanti tidak lepas memang bacaan dari teks itu harus kita kuasai. Artinya apa? Physical itu menunjang pemaknaan terhadap suatu naskah. Jadi tidak oraming isine tok kudu ngerti, ning fisike mesti punya data yang bisa kita serap. Itu yang kami maksud bahwa fisik teks pun bersuara. Oke, kasus pertama kita akan melihat gambar dulu ya di sini. Mungkin bisa dipersani di layar seperti apa itu. Yang kanan tidak ada tulisannya visualisasi itu, yang sebelah kanan itu adalah karya Imaf. Itu Babat Ngayu Yogyakarta masa HB 5. Ya, HB 5 yang kemudian bercerita tentang Sinuwun Subet ya, Sinuwun Subet. Dan di situ bisa dipersani pada sebelah kiri. Ini secara visual Bapak Ibu bisa misalnya perbedaannya. Kira-kira mana Bapak Ibu perbedaannya? Selain warna, maaf. Kemewahan satu. Yang mewah yang mana, Bu? Sebelah kanan. Nih, Mbak, maaf. Yang kanan. Lanjut, yang lain. Ada kemewahan aja. Wonten malih. Kalau medianya, alasnya, ya, kertas yang digunakan. Oke, yang kanan bagaimana, yang kiri bagaimana? Oke, J, ya, ada kok. Yang sebelah kiri itu ada kok. Dan sebelah kanan itu tampaknya manual begitu ya. Ya, sedikit saya cerita di sini. Ini menunjukkan masa kembali. Masa HB 5, naskahnya memang belum diproduksi dengan medianya, media tulisnya belum diproduksi dengan kertas cetak. Gitu. Tapi
HB7 ini sudah ada pabrik kertas. Sehingga pengaruh ketika dia diserat itu kertasnya kertas yang sudah tersedia, sudah punya kop cetak. Jadi kita tinggal nyerap. Bahkan kalau didetailkan itu diserap lebih dalam, itu sudah ada garis-garis seperti buku lah. Itu sekarang ada apa garis-garis penontonnya. Sedangkan yang kanan tadi ini manual sekali, belum ada. Ada buktinya dengan di beberapa lembar belakang itu garis-garis dengan pensil. Ya, jadi perbedaannya secara visual sudah ketok. Ini produksi pabrik kertasnya dan ini manual dalam arti proses produksinya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita melihat visual, okay, kita bisa melihat ternyata ini diproduksi oleh masa yang berbeda jelas. Dan kemudian bicaranya tidak hanya apa yang ada di dalam sekarang. Iki saya produksi berarti status ekonominya sudah semakin kuat begitu. Karena diproduksi dengan masa yang dengan kertas yang sudah kop, kertas kop istilah kami. Ya, jadi ini sudah menunjukkan kekuatan ekonomi pada masa itu. Nah, ini perlu kita pahami. Ini menjadi data kita bahwa oh, zaman HB7 ekonominya masih apik. Jadi mungkin nanti di dalam teks-teksnya ada pengaruhnya. Nah, ini yang saya maksud visualisasi teks naskahnya di persannya sudah besok seperti ini gambarannya. Kemudian yang kedua, hal yang kedua. Nah, ini silakan dipersani di situ. Mungkin yang sebelah sana saja agak sulit, padahal ini menarik maksudnya. Di sebelah kanan itu banyak sekali tekstur unik. Ya begitulah garapan kami, mohon maaf. Di sebelah kanan ada pias itu di luar teks itu, di margin itu ada banyak huruf Y, ada R, ada huruf No dengan Jawa, mungkin misalnya begitu. Ini ternyata zaman biyen itu sudah punya cara nih gawe catatan. No tidak sekedar No, R tidak sekedar R, R atau G di situ G. Kemudian menambah tahun, angka-angka. Kemudian di atasnya ada huruf Ba. Itu tidak sekedar ditulis tanpa makna, tapi dia punya tujuan. Ternyata terbaca di situ R itu R apa? Kok R itu mana? G itu ternyata kata gubernur. Itu mengacu pada teks yang ada di dalam. Sudah saya kasihkan penanda, semoga terlihat. No di atas, no dengan huruf jo itu juga mengacu pada kata di sini. Bentar, ada tulisannya di situ ya. Oh tidak, noto sukmo. Ya, bentar saya biar nanti. Noto di, okay. Panumping Dian Wirokuno silih nomo Noto Yudo. Nah, N-nya itu Noto Yudo. Kita ingat Noto Yudo itu siapa? Oke, gampang saja. Nama Noto Yudo begitu saja. Itu rek cetok nomo asma Jawa ya. Orang mungkin topi ayi asing asmane asma Jawa. Lain ketika kita mirsani nanti G gubernur. Kemudian disebut gubernur siapa tuh? Sarles Pardenan. Sopo meneh Sarles Pardenan? Siapa? Itu ternyata residen kita nanti ya ada penyejajaran nama itu Sarles Pardenan. The Sarles itu residen masa itu. Maka dia ditulis dengan nama-nama huruf Roma Latin. Sedangkan yang Noto Yudo tadi cetho asma Jawa akan diwakilkan dengan aksara Jawa. Ini sudah taktik tersendiri untuk pujangga itu menghafalkan, memberi catatan, ataupun sebenarnya seharusnya nanti akan terlihat juga. Nek wis pintere ngene iki yo sapa sing nyerat. Tidak bakal kok kiai umum nyeratnya begitu, begitu loh. Sehingga masa atau siapa penulis akan terbaca dari sini. Catatan-catatan kecil tadi. Juga huruf ba di samping itu juga ada di teks. Terbaca sebagai apa? Jumeneng Duk Tawar B. Nah ini Tawar B itu tahun apa sih? Tahun
JGLB ini pasti dokter so itu orang tahun Jawa nih. Tapi kan JGLB itu hal yang muda itu identik dengan budaya Arab. Maka ditulis dengan aksara Arab. J dal B E itu aku punya sendiri. J berarti nanti dengan J dal akan dal otomatis J dal B ba. Kemudian E akan muncul huruf A. Di naskah produksi HB 5 ini sangat rapih dengan seperti itu. Di piasnya di samping-samping kiri akan detail dengan itu. Simbolik seperti itu. Kalau tahun ya oke, 17 sekian-sekian itu pasti ada sengkalan yang diaju di dalam teks dan kemudian jadi catatan di sana. Bawahnya ada lagi, pasti di sampingnya ada angka tahunnya. Nah ini menjadi penanda kita untuk mempermudah membaca kita. Dan ini saya pikir satu tata tulis yang cukup unik karena sebenarnya orang yang zaman saiki nih kalian banyak catatan itu juga apalah ada penanda muka atau emoticon yang bagaimana yang kemudian kita lagi aku butuh ngapalke dan sebagainya. Ini dengan aksara yang masing-masing punya fungsi. Orang yang aksara Jawa, aksara Latin mesti ya punya kelas sendiri. Nah, kasus yang ketiga selain tata tulis kita akan melihat kasus yang terakhir yaitu ya di sini. Ini yang saya matur tadi. Di dalam Bapak Yogyakarta yang ada ini yang saya ambil adalah HB7, produksi HB7, teksnya yang tadi di awal itu dengan jelas mencantumkan siapa penulis. Ya, saya akan baca. Kang Piniton dak jasto kaji yasan dalem serat babat ing mangkyo carik sastro pratomo no patmo pratomo sunu engkalasan kang dadyo kapti duk murwani manurat mujo ayi setu lebih tanggal ping sedoso panjumati lawal mumono jimakir sengkalanya pineta dan sebagainya. Teks dengan jelas siapa yang menjadi penedak itu apa ya? Penyalin, jadi bukan lagi penulis. Ini sudah sangat eksplisit. Ini saya kutip karena teksnya kebetulan panjang tentang golongannya. Saya ambil begini, jasto kadi. Asopo jasto. Jasto ternyata kita harus baca bukan jasto tapi twisto. Twisto itu abdi. Pimpinan gitu. Pimpinan siapa? Pimpinan abdi kaji. Twisto kaji. Karena kaji maka tulisan dia akhirnya kita lihat nanti karakter belakangnya bisa ditunjukkan. Itu karakter yang muncul. Mungkin tidak asing bagi teman-teman yang sudah bergelut dengan naskah atau masih asing. Ini adalah huruf ko. Ko yang kita kenal ini ternyata ada modelnya seperti itu. Dan ini visual, kita istilahkan di skup kodikologi ini aksara naskah yang muncul dulu biasanya dipakai untuk karakter naskah-naskah Islam. Nah, ini saya kaitkan dengan pelafon yang muncul tadi. Siapa panedai? Panedai sopo? Dwisto kaji, abdi dalem kaji. Skupnya mana? Kalasan. Dan ternyata skup Kalasan pada masa itu memang ada kelompok santri. Nah, saya berpikir okay, berarti ini satu skup, satu lingkungan tertentu yaitu santri yang kemudian mencoba menuliskan naskah Babat Ngayogyakarta ini dengan karakternya, dengan kekhasannya ko. Tapi ko ini tidak dipakai untuk semua orang. Ko ini hanya muncul untuk sang katong. Sang katong, sang kanjeng. Jadi penghormatan khusus kepada raja saja. Jadi ka tidak untuk semua kata, tapi khusus untuk sebutan raja. Jadi saya berasumsi bahwa karakter ini, visual atau fisik naskah ini tidak sekedar menginformasikan apa yang ada ini, bagaimana indahnya, tidak. Tapi ini berpengaruh di dalam produksi naskah itu sendiri. Sehingga di dalam penutup saya akan matur bahwa kembali bahwa cara baca teks itu ternyata punya
teks di sini menyimpan kata, menyimpan kunci cara baca yang unik dan menyuarakan kondisi sosial pada masa penciptaan. Jadi produksi itu semua ternyata kan secara fisik kita bisa dapat informasi ya, tidak sekedar opo sing menjadi isi dari teks itu, tidak sekedar itu, tapi visual ataupun fisik naskah sudah memancarkan satu sinyal tersendiri yang ternyata itu apa membantu kita di dalam menempatkan teks itu di dalam pasana sastra secara umum. Jadi di sini itu yang ingin kami tampilkan kembali sekali lagi bahwa fisik teks itu membantu kita di dalam menempatkan teks di dalam keseluruhan karya sastra. Seperti itu Mbak Arum yang ingin saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Arum. Hadirin sekalian, menarik sekali pemaparan dari Bu Arsanti mengenai kekhasan teks yang ada di Babat Gayung Jumanto SP169. Bagaimana dari kekhasan teks itu ternyata tersimpan fakta yang sangat luas ya Bu. Dari penulisan hak saja bisa diketahui bahwa teks ini ditulis di lingkungan yang kental dengan agama Islam. Atau bagaimana teks mencerminkan kondisi ekonomi di masa teks ini diproduksi. Nah, hadirin sekalian, dari Yogyakarta kita akan menyeberang ke Surakarta. Untuk itu saya persilakan Mas Rendra untuk memaparkan mengenai tradisi kesastraan dari Kesultanan Surakarta dan juga Puromangkunegaran. Kepada Mas Rendra, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, saya izin berdiri aja. Dan orang minggu gak pakai tol ya. Sugeng sonten Bapak Ibu, Mas Ta, mugi tansah diberkahan dening Gusti, amin. Sore ini saya berperan sebagai wong wetan, seberang kali woyo pak, jadi dan sekaligus mewakili dua institusi. Nggak itu mah bagus kali Mbak Santi katanya DW tentu ya semoga sudah di share ininya ya. Saya nulis satu tulisan kecil itu di nanti kalau nggak dialog sama Mas Lampet sama Mas Kapantian. Jadi sore ini saya cuma cerita aja tentang kondisi keraton Surakarta dan Yogyakarta. Bagi yang belum pernah ke Solo, mungkin ini aja, saya sore ini cuma ingin gambar gede. Kalau tadi Dua Sang itu kan gambar cilik fokus gitu, nah, saya coba gambar gede. Kenapa ada skriptorium di keraton, kenapa ada di pura ada skriptorium dan lain-lain. Nah gitu, agak hilang yang PDF ya itu. Nah, jadi di cerita ngalon itu dulu ya. Jadi bagi yang belum pernah ke Surakarta, Surakarta itu sama seperti di Jogja ada Pasundanan, Jawa dan Puromangkunegaran atau Pojonegaran. Dan ini adalah foto yang cukup lama tahun 77 sebelum perbatasan Sono Pustopo itu kebakaran. Jadi kalau yang pernah baca buku atau berita-berita di Tempo itu Keraton Solo itu pernah kopongan sampai batasnya ya ini, yang bagian paling kanan ini. Nah, sebelah kirinya itu Sono Pustopo. Jadi ada Mangkunegaran dan ada Kasunanan. Lanjut, nah, sederhananya skriptorianya ada yang mayor sama minor. Ini sebenarnya juga pemisahan yang mungkin kurang tepat, tapi untuk memudahkan gini dulu lah. Yang di keraton namanya Sono Pustopo, di beberapa teks juga disebut Sasono Pustopo. Silahkan nanti dicek sendiri. Di Mangkunegaran ada Rekso Pustopo, penjaga, Rekso itu jaga, penjaga pustaka, dan Radio Pustopo. Pahaman ini yang jarang, karena kadang hari ini kita mengenalnya sebagai museum, tapi sebenarnya dulu waktu dibentuk awal-awal itu jadinya pahaman, semacam
apa ya, sekarang itu masyarakat ya seperti manasa itu lah pahaman itu, jadi masyarakat intelektual yang khusus ngurusi kepustakaan. Nah, di balik itu semua tiga skriptoria besar itu sebenarnya berisi naskah-naskah yang diproduksi tidak hanya dari keraton. Jadi naskah-naskah yang disusun Pustaka, Dewa Pustaka, Diraja Pustaka itu tidak semuanya diproduksi di dalam keraton. Ada yang diproduksi di luar. Nah, yang diproduksi dalam lingkup Kutha Boro, kalau kita baca teori gitu kan, keraton itu wilayahnya kan ada Kutha Negara, ibu kota negara, Penumeng Manekar, Nagorogung, kemudian Mojonegari Wetan, Mojonegari Kilen, pesisir, berarti pesisir utara, dan Sabrang. Sabrang itu bisa macam-macam, bisa Palembang, bisa Makassar. Nah, kemudian saya batasi yang di saya sebut minor untuk Keraton Surakarta dan Keraton Negara itu sebenarnya ditulis dalam lingkungan ibu kota negara. Itu ada misalkan dalam Pangeran, salah satu yang terkenal Kusumo Yudha ini naskahnya banyak disimpan di Radio Pustaka, ada di Sarinya di Mangkunegara, ada di Keraton jelas, ada juga Kusumo Dilagan, ada juga Ngabean, itu semuanya ada penciri naskahnya. Kemudian Kepatihan, Kepatihan jelas dia punya produksi naskah yang setelah tahun Kepatihan hari ini tuh selesai, tidak ada bangunannya. Setelah kebakaran, kemudian dijarah, kemudian perubuhan. Jadi bangunnya dirubuhkan total gitu. Sebagian naskah Kepatihan itu yang masih tersisa itu disimpan di Raja Pustaka. Sisanya ada di SMKI. Kalau yang pernah main di SMKI Solo itu ada naskah-naskah dinding Kepatihan, termasuk renteng Kepatihan itu yang ada di perpustakaan SMKI, itu juga minor sekali. Kemudian di Solo itu ada tiga jenis yang sangat khas, itu juru tulis, carik, dan pujogo. Ini tiga hal yang sangat berbeda, kadang-kadang dibuyah-buyah podo gitu antara carik, juru tulis, dan pujogo. Ini sebenarnya sangat berbeda, apa yang ditulis berbeda, jenis penulisannya bahasa berbeda sekali. Kemudian yang cukup kuat menyumbang itu Reh Pemulon. Pemulon itu ya berarti kan tahu, kaji, dan lain-lain. Dan Reh Pradoto Dalem, jadi pengadilan. Dia paling banyak mengeluarkan surat pidana, pengadilan, berkas penahanan, dan macam-macam. Tapi yang minor itu banyak sekali. Nah, ini yang umumnya yang kita ketahui tentang yang diserahkan. Lanjut Mbak. Sederhananya Sono Pustaka itu punya 625 naskah dengan 1400-an judul. Jelas saya belum pernah membaca semua, jujur belum pernah. Dan Sono Pustaka lebih banyak, 2200 judul. Di Raja Pustaka juga 700-an, di Harjo Negara rumahnya Pak Kotik Swan itu juga ada 300-an. Yang minor-minor banyak, ya, termasuk ya Seraja punya 10 atau 11 gitu, ya, yang masih bisa saya dapatkan di Loan gitu. Di Solo itu di depan alun-alun Loan itu ada geladak, pasar geladak itu banyak naskah-naskah dijual. Ya. Siapa tahu tertarik beli dong, punya naskah di rumah. Dulu di sini juga ada di Jogja itu dulu sekali konon kabarnya ada juga yang jual, tapi sekarang nggak ada. Nah, dari semua naskah ini yang ada di skriptoria besar ini, yang Sono Pustaka paling tua itu babad Sulawarto, itu dating tahunnya 1820 kalau nggak salah, sebelum Raden Boro. Yang di Sono Pustaka ini tua sekali, 1777 sampai 1779, jadi masa akhir Kanjeng Gusti yang pertama. Dia nulis ulang peristiwa yang dia jalani. Ini saya terangkan kenapa dia masih ingat di usia yang hampir 92 tahun. Tua sekali, bahkan putra patinya kan meninggal lebih dulu ya. Jadi
Mangkunegoro II itu cucunya. Cucunya Mangkunegoro I. Lanjut. Nah, ini isinya macam-macam gitu ya. Yang babat jelas gitu ya, ada serat-serat gitu, angger-angger ini undang-undang. Iulang jelas ada ulang reh, pedotomo, yang terkenal-terkenal. Ulang sunu, ulang putri itu terkenal sekali. Kemudian ada kawruh-kawruh, gending dan beksan saya pisah sendiri karena produksinya sangat banyak. Toto gending, toto beksan ini banyak sekali. Kawruh macam-macam, kawruh empu, kemudian toto ranting kapal untuk memilih kuda, katurangan-katurangan macam-macam, ya, cara memilih burung perkutut, cara memilih perempuan, cara memilih kuda, katurangan kucing, cara memilih kucing, kucing yang baik dia ada sama juga kunci. Menarik juga ya, hati-hati ya memelihara kucing karena ada asalnya orang tiba-tiba. Kemudian yang jarang disentuh yang dua bawah ini, Prajanjeng dan Noto dan Arsip dan Salinan Pribadi. Ini jualan sekali peneliti. Nah, paling atas dan paling bawah ini sekarang dari teman-teman filologi. Yang paling atas babak itu jelas tebal gitu. Dan buat sangin ini kan tebal banget gitu. Yang paling bawah banyak, sedikit tapi banyak. Skripsi saya yang arsip-arsip di dusun itu sedikit, tapi ada 9.000 desa. 9.000 sekian desa. Jadi bisa bayangin satu desa aslinya jual lembar loh, naskahnya segitu. Itu tumpuknya banyak. Ada catatan pribadi, ini menarik sekali karena di Solo juga ada catatan-catatan misalkan bagaimana perbelanjaan gitu ya sehari-hari, kalau grebek itu sih dituku apa lain macam-macam. Nah, ini isinya yang di Surakarta seperti ini. Secara umum naskah-naskah di Surakarta tidak beriluminasi sebagus Ngayuk Jogarto dan kawan-kawan kalau kita mendasarkan pada pewarnaan. Tetapi jenis iluminasinya biasanya sangat flores gitu ya. Apalagi PB 4.10 kembang kawung itu, kawung itu kembang bukan ya, bukan. Kawung itu ini deh, apa jenisnya? Motif batik kawung itu. Itu kan dari biji lontar yang di tengahnya itu dulu zaman purba itu buat cap, buat tekstil karena ada silangnya 10 gitu ya dalam angka Romawi, maka iluminasi di masa Paku Buwono 10 itu kawung semuanya itu kawung-kawung itu, peng-peng-peng gitu sampai kerisnya itu ada kebangan peng-peng gitu, itu sangat menarik ya itulah, nanti bisa lanjut di diskusi lanjut. Nah ini pertanyaannya yang sering saya tanyakan dan banyak yang tidak bisa menjawab dan penting untuk diketahui, siapa penulisnya? Raja Adipati jelas ya, Mangkunegoro IV itu nulis, Pakubuwono IV nulis, Pakubuwono ke-6 nulis, Pakubuwono ke-7 nulis, Bupati Patih nulis, juru tulis Carik Pujondo, ini khusus Kasunanan, prajurit Carik Estri, ini khusus Mangkunegara. Saya tidak menemukan data lain, mungkin di Jogja untuk menawi wonten. Tapi setahu saya prajurit, kesatuan prajurit perempuan yang khususnya itu cuma ada di Projo Mangkunegara. Dan itu pun hanya ada di masa Mangkunegoro 1 dan 2. Setelah itu fungsinya berbeda, prajurit estri fungsinya berbeda, tidak nyata. Kemudian juru pustaka ini ada di Kepatihan dan Pahaman, ulama-ulama dan akademisi yang lain-lain macam-macam. Nah, jadi di antara penulis ini ciri khasnya kita bisa melacak dengan namanya. Kalau namanya misalnya Projo Pustoko, Niti Pustoko, berarti dia weton Kepatihan, penulisnya Kepatihan atau Pahaman. Kalau dia belakangnya itu ada namanya Sastro Negoro, Sastro Ningrat, sastro itu dari Kasunanan. Kalau dari Mangkunegaran itu biasanya ada yang berbau manis-manis itu Sarkoro, Madu, terus apa lagi ya, Cala yang berarti juga gunung. Nah ini menarik karena ada masa-masa yang sebenarnya setiap
institusi ini, Patihan, kemudian Keraton dan Raja Mangkunegara ini memisahkan nama-nama penulisnya dengan nama gelar di belakangnya. Gelar depannya jelas ya, misalkan Carik gitu, jabatannya Carik itu ya mulai dari Panemu sampai Jajarnya ada Carik. Tapi kemudian nanti di belakangnya ada nama-nama yang sangat khas. Nah itu kebetulan sekali di arsip Siti Dusun itu cetol banget. Istilahnya misalkan Abdi Dalem yang misalkan Bekso, ya belakangnya ada kalau nggak nama Bekso, Bedoyo. Kalau gamelan ya berarti dia pakai pengrawit-pengrawit. Kalau gamelan-gamelan, kalau nggak pakai Redi, pakai Laksono, pakai apa lagi ya, Noyo, itu nama-nama yang sangat khas sebagai penulis. Lanjut, bagaimana relasinya dengan di luar keraton? Nah, ini juga satu yang saya tekuni baru-baru aja, ya, baru 5 tahunan belajar naskah di luar keraton ini. Nah, ada dua pesisiran dan cabang yang jelas, ada ajar-ajar pegunungan. Nah, ini menarik karena di disertasinya Romo pun, Arjuna Wiwaha itu, cerita wayang, itu di golofonnya jelas. Dia menyebutkan penulisnya namanya Sekebon, penyalinnya namanya Somo, Mbah Somo, lahirnya di Rosemen mungkin. Di situ terang sekali dituliskan itih kokonane dalem, koma, Braja Kapana. Braja Kapana ini jenis abdi dalemnya, itih inilah kokonane dalem, perintah raja. Dia memesan satu cerita, cerita yang dipesan Arjuna Wiwaha, dipesan dari lereng Gunung Merapi. Nah, jadi dari itu berarti ada relasi ya, antara keraton dan luar keraton. Jadi kalau yang di pesisiran atau di pedalaman ya khusus ulama, misalkan terakhir dengan Perpusnas itu saya ke Beringin dekat Salatiga, perbatasan Kabupaten Semarang, itu ada desa namanya Gogodalem. Gogodalem itu jelas sekali itu wilayah di mana padinya itu diserahkan kepada bupati atau raja. Nah, di situ ada musaf-musaf dan nama-nama kiainya biasanya belakangnya bernama puro-puro-puro gitu. Kiai Imam Puro, Ketik Imam Puro, puro-puro. Karena dia berada di wilayah Mojonagari gitu. Mojonagari atau di wilayah VOC atau kolonial atau apa itu. Nah, lanjut. Sebelum kesini, jadi sederhananya dari kumpulan tadi sebenarnya kita bisa sangat memisah penulisnya itu diberi kelenggahan. Opahe apa to nek nulis buat keraton itu selain gaji dia diberi lemah lunggu. Nah, tanah ini saya tidak tahu di Jogja, di Solo dibagi setidaknya ada 3 lah yang umum, Kirengan, Abangan, Putian. Lemah Kirengan, Lemah Putian, Lemah Abangan. Lemah Kirengan itu pasti ada nama-nama berbau kebun, kebun dalem, gogo dalem, norowito dalem. Itu tanah yang digaji untuk abdi dalem, juga untuk pujangga, untuk carik. Itu tanah yang bisa digarap untuk sawah. Kemudian bumi mutihan, mutihan ini terbagi jadi 2. Di zaman Kartosuro itu dibagi 2, mutihan sama kabudan. Kabudan ini yang nulis untuk urusan ilmu-ilmu pra-Islam di bumi-nya Pak Margana, Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu diterangkan bahwa abdi dalem kabudan zaman Kartosuro itu bertugas untuk mengawasi Gunung Merapi dan nulis ilmu kabudan pra-Islam. Kemudian mutihan yang sudah Islam itu nanti dibagi kajen, tauman, kemudian ada juga mijen, kuncen. Itu desa-desa yang dihuni oleh ulama, produksinya jelas musaf. Yang terakhir abangan, ada lemah abang, ada karang abang, ada macam-macam yang terbawa abang itu. Secara umum lemah tegalan, tapi dalam kekhususan tertentu itu juga untuk lenggah
beberapa orang yang dianggap anomali, orang ragu, bukan orang Islam, tapi juga bukan Islam di tengah-tengah. Konon ya sufistik apalah. Nah terakhir, sampai sore ini Sono Pustoko tidak bisa diakses, tapi ada angin segar kemarin Lantai 8, Perusnas dan Cornell bisa membaca mikrofilmnya, semuanya masih bagus. Silahkan yang mau meneliti naskah-naskah Surakarta bisa di Lantai 8 Perpustakaan Nasional. Sono Pustoko semakin bagus, sekarang penataannya bisa diakses, Radio Pustoko juga masih, dan ada beberapa ruang publik yang baru dibuka di Yayasan Sastra Lestari, di Jampatologi UNS, itu kan beberapa naskah yang bisa diakses. Kalau kita ngaten, atau nuwun. Cukup sampai. Skriptorium di Surakarta ternyata banyak sekali ya. Selama ini yang kita tahu mungkin skriptorium di Surakarta itu ya hanya Kasunanan Surakarta sama Pura Mangkunegara saja. Tapi ternyata ada banyak sekali, meskipun sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi koleksinya masih ada beberapa yang tersimpan ya. Baik hadirin sekalian, dari Surakarta kita akan kembali lagi ke Yogyakarta. Ada Mas Bagus yang akan memaparkan mengenai tradisi tulis atau tradisi kesastraan di Pulau Pakualaman. Monggo Mas Bagus, waktu dan tempat saya usulkan. Iya, Mas, saya ingin ngantuk nih kok. Ya nanti kalau ingin ngantuk ya. Suara saya sudah jelas nggak ya? Ya nanti mohon dimaklumi lewongan isi nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten salam rahayu mugi berkah Gusti tansah lumampir dan kula panjenengan sami. Nggih, di sore hari ini karena saya anak ragil, mewakili anak ragil, jadi tadi saya bilang sama Mbak Arum, biasanya aktor ya. Mbak Arum, gandeng saya itu mewakili anak